Selamat pagi, apa kabar? Senang sekali hari ini saya Rio Oliver nih menyapa Anda di program Sehat Pagi. Dan seperti biasa, kalau sudah pukul 6 pagi, itu artinya saya akan nemenin Anda semuanya dengan informasi menarik ya, seputar masalah kesehatan. Dan nanti di segmen yang kedua yang pasti juga Anda boleh bergabung, silakan aja. Anda boleh pilih ada dua nomor telepon dari operator Jawa Pos TV. Anda boleh pilih yang line telepon di 031 2001 atau sambungkan via pesan WhatsApp ya 082139096308. Untuk tema kita pagi hari ini, nanti juga Anda boleh bergabung misalkan kalau pertanyaan Anda itu sedikit di luar tema, tapi nanti dalam satu bidangnya dokter, boleh nggak masalah. Tema kita adalah kita akan mengenal nih beberapa benjolan yang biasanya itu ada di perut kita dan sebenarnya perlu waspada, berbahaya, atau bagaimana? Nah, bersama saya sudah hadir ya, Dr. Cesar Ayuda, spesialis bedah nih. Pagi, Dok. Pagi, apa kabar? Baik. Sehat ya? Sehat. Tahu gitu kita kompak kan nih ya, warnanya biru. Soalnya biasanya kalau Dr. Cesar yang kesini, warnanya merah putih. Tapi, anyway, walaupun semangatnya tetap merah putih ya, karena bulan Agustus, tapi yang jelas Anda juga harus semangat buat tetap tampil, percaya diri, juga sehat ya. Karena kesehatan itu dimulai dari hati yang gembira katanya. Oke, Dr. Cesar. Ya. Banyak sih sebenarnya kalau kita bicara seputar masalah benjolan yang biasanya terjadi di perut kita. Tapi rata-rata nih, Dr. Cesar, yang paling common itu beberapa pasti ada apa aja sih, Dok? Ya, kita bisa bagi dalam tiga kelompok besar, Mas Rio. Yang pertama adalah penyebab infeksi, trauma, dan tumor. Jadi kalau misalkan kita bagi dari penyebabnya itu ada tiga besar nih ya. Ya. Infeksi, trauma, sama tumor. Ya, infeksi dan infeksi itu apa aja biasanya? Ya, jadi setiap bagian tiga kelompok besar tadi, Mas Rio, itu kita bisa bagikan dalam luar dan dalam perut ya. Kalau infeksi yang terjadi biasanya pada daerah luar perut itu di kulit kita, Mas Rio, baik itu oleh infeksi oleh karena adanya nanah ya, kemudian kedua adalah benjolan yang berasal dari kelenjar keringat, atau infeksi yang berasal dari rongga dalam perut kita yang paling sering adalah usus buntu yang meradang. Usus buntu yang meradang juga bisa bermanifestasikan klinis menjadi seolah-olah sebuah benjolan yang berada di perut kanan bawah yang di dalam. Sehingga itu juga hati-hati ya, mungkin aja gejala-gejala yang nyeri-nyeri awal itu 2 hari, 3 hari kemudian, seminggu kemudian bahkan kok jadi ada kayak benjolan ya. Awas, itu mungkin adalah tanda-tanda dari usus buntu. Karena terkadang nih ya, kalau kita ngomong seputar masalah perut itu kan banyak nih ya, ada di lokasi sebelah mana, entah itu di luar atau di dalam. Tapi yang jelas untuk yang pertama ini, kita bicara seputar biasanya adalah infeksi terlebih dahulu ya. Nah, yang infeksi ini itu juga dibagi lagi jadi 3 besar nih biasanya yang sering terjadi. Yang pertama itu nanah, lalu kemudian yang kedua itu adalah benjolan dari kelenjar keringat biasanya. Lalu kemudian juga ada tanda-tanda seperti usus buntu. Nah, kalau untuk yang nanah nih, Dr. Cesar, itu kenapa kok bisa terjadi ada timbulnya nanah di perut kita? Apakah karena memang suatu infeksi tertentu atau bagaimana, Dr. Cesar? Ya, biasanya ini terjadi banyak pada pasien-pasien dengan imuno kompromis ya, dengan penyakit kencing manis. Ada bagian yang merasa gatal awalnya, Mas Rio, entah digigit nyamuk, kena binatang, atau alergi terhadap sesuatu, digaruk. Sehingga itu ada infeksi, pencetus atau faktor resikonya infeksi. Kemudian itu karena dia kencing manis ya, penyembuhan lukanya kan melambat. Sehingga ada keterlanjutan dari proses infeksi itu berupa adanya gundukan, seolah-olah benjolan yang di daerah perut kita, di kulit kita, sehingga itu disebut dengan abses atau penumpukan nanah. Jadi itu isinya adalah nanah ya, karena biasanya terjadi di pasien-pasien yang punya keluhan diabetes. Iya. Tapi tidak semua orang yang punya keluhan diabetes akan menjadi seperti itu ya, tersesat. Betul, tidak semuanya. Karena itu ketika ada pasien yang ada kencing manis yang cenderung punya rasa gatal, sebaiknya jangan digaruk terlalu agresif ya. Mungkin bisa dengan bagian telapak tangan kita untuk mengusuk-usuk, atau kita mengalihkan rasa gatal itu dengan hal yang lain. Oke, karena memang nih kalau kita ngomongin seputar masalah diabetes itu kan juga memang kadang-kadang itu gatalnya nggak hanya di perut aja nih ya, dokter ya, kadang di kaki atau di bagian yang lainnya juga. Mau timbul dimanapun tetap jangan digaruk ya, usahakan takutnya nanti akan menjadi luka.
terutama kalau di bagian perut nih, bisa jadi nanti akan ujung-ujungnya kalau semakin parah itu jadi nanah juga bisa, yeah. Atau istilahnya adalah abses gitu kan ya, yeah. Tapi ini ada yang menarik nih, tadi waktu pas dikatakan sama Dr. Cesar kalau untuk masalah infeksi selain nanah itu juga ada yang namanya, sampai saya tulis nih ya, soalnya saya juga penasaran, oh ternyata ada ya, benjolan karena kelenjar keringat atau benjolan karena keringat. Ini yang saya tahu kan di perut nggak ada ya dok ya, tapi ternyata ada ya? Iya, jadi di bagian tubuh kita itu hampir semuanya memiliki kelenjar keringat, Mas Rio. Oh gitu? Iya, jadi ketika... Termasuk perut? Betul. Jadi pada saat kelenjar keringat itu terbuntu, maka terbentuklah sebuah ruangan. Ruangan itu biasanya tidak ada keluhan, Mas Rio, pada saat dia berukuran kecil. Yang lebih khasnya lagi, di titik puncak dari benjolan itu ada bagian yang berwarna hitam, namanya punktat ya kalau bahasa medis. Nah, disitulah biasanya orang-orang tidak begitu ngeh ya bahwa ini adalah gejala awal dari benjolan yang disebabkan oleh karena pembuntuan kelenjar keringat. Nah, lambat laun, si ruangan itu memiliki tegangan tertentu yang tidak dapat ditoleransi, sehingga muncullah tanda-tanda peradangan atau infeksi. Resikonya apa nih dok, kalau misalkan nih tadi kan sudah dibahas seputar masalah nanah, lalu kemudian yang benjolan karena kelenjar keringatnya, itu resiko-resiko apa sih sebenarnya yang bisa ditimbulkan? Oke, kalau misalkan yang nanah tadi, itu apakah juga nanti akan bisa mengganggu entah itu pencernaan atau cuman bagian luarnya aja? Kalau misalkan yang kelenjar keringat juga nanti apakah perutnya nggak bisa keringat atau seperti apa gitu kan ya, karena ini kan juga mungkin orang-orang bilang, ah ini kan nggak ada hubungannya nih sama bagian dalam, toh juga cuman luar aja gitu. Ini sebenarnya bagaimana dokter? Ya, pada gejala infeksi yang paling dominan muncul adalah rasa nyerinya ya Mas Rio ya. Nyeri, mungkin badannya cumer-sumer, kemerahan, meradang, bengkak dan seterusnya. Ini yang biasanya orang-orang masih menganggap, apalagi gejala-gejala awal ya, masih menganggap, ah nanti dulu deh, apalagi musim corona ya, nanti jadi saya masih bisa tahan gitu. Mungkin beli obat di warung, di apotek gitu. Tapi alangkah baiknya ketika sudah ada gejala awal, walaupun nanti adalah sama-sama minum obat, tapi setidaknya dapat dievaluasi oleh dokter dulu ya. Tujuannya adalah apakah ini benar-benar terbatas hanya pada permukaan perut saja, kulit, bawah kulit, lemak gitu, atau memang ini benjolan yang berasal dari dalam. Satu. Yang kedua, pengobatannya mungkin lebih tepat ya, lebih tepat, lebih akurat, dan dapat mudah untuk dievaluasi. Bagaimanakah untuk kriteria penyembuhannya, kriteria regresi dari ukurannya, gejalanya, dan seterusnya. Jadi memang terkadang itu kalau misalkan kita melihat, ah ini kan cuma di luar aja, sebenarnya bukan masalah luar atau dalamnya. Tapi kalau dibiarkan nanti akan bisa menjadi sebuah keluhan yang lebih nggak enak lagi. Betul, gitu kan ya. Termasuk biasanya akan ada nyerinya juga, atau paling nggak akan mengganggu kualitas hidup kita. Jadi akan kita nanti kalau mau beraktivitas akan ngerasa tidak nyaman. Tapi anyway, tadi saya dikasih tahu ya bahwa untuk yang masalah infeksi ini itu ada tiga yang paling common biasanya. Nanah atau benjolan keringat juga. Nah, masih ada satu nih yang namanya adalah usus buntu, tapi nanti saya akan tahan sebentar. Nah, Anda kalau misalkan mau tanya, itu boleh silakan saja. Nomor telepon kami itu ada dua ya, Anda boleh pilih salah satu, mau yang sambungan suara atau mau yang pakai pesan WhatsApp. Sebelum saya jeda, saya mau tanya sebentar aja dok, kalau misalkan yang kelenjar keringat, itu karena apa biasanya? Kok bisa terjadi keluhan seperti itu? Kalau misalkan yang nanah kan biasanya mungkin karena ada diabetes, sebenarnya. Kalau yang kelenjar keringat, apa nih biasanya? Jarang mandi atau bagaimana? Iya, biasanya terjadi pada pasien-pasien yang overweight atau obesity. Gitu. Dia kan pasti cenderung keringatnya berlebihan ya. Yang kedua pada aktivitas yang sering di luar ya, karena mungkin pengaruh cuaca, terus kita pakai pakaian yang terlalu berlapis-lapis gitu. Kejadian ini menyebabkan adanya penyumbatan di daerah permukaan kulit kita, sehingga keringat yang harusnya dikeluarkan ke permukaan itu terhambat. Terhambat oleh karena ada bakteri, adanya debris-debris keringat yang mengering, ada pakaian yang terlalu tebal, kemudian lipatan-lipatan kulit, dan seterusnya. Sehingga kelenjar keringat yang harusnya keluar, dia tertahan di bawah kulit, Mas Rio. Sehingga terbentuk sebuah ruangan yang lambat laun, mungkin 2 bulan kemudian, 3 bulan kemudian, akan makin besar. Pada batas toleransi maksimal ruangan itu, maka terjadi adalah peradangan. Oke, jadi beberapa penyebabnya sih biasanya karena overweight, atau mungkin juga karena Anda, ya tergantung dari kegiatan Anda sehari-hari sih, tapi yang jelas overweight atau seperti pakai pakaian yang berlapis-lapis sehingga menyebabkan yang namanya keringat ini itu tidak bisa keluar.
Jadi makanya kalau misalkan keringat nggak bisa keluar, nanti akan terbentuk seperti kantung-kantung itu. Nah, itu nanti kalau udah penuh nih, udah maksimal, takutnya nanti akan timbul seperti peradangan. Kita akan break sebentar, setelah iklan kita akan segera kembali. Jadi ya, kalau kita bagi jadi tiga benjolan yang ada di perut itu, yang pertama infeksi, trauma, lalu kemudian tumor ya. Nah, untuk yang infeksi ini ada tiga nih yang biasanya common terjadi. Nanah, lalu kemudian ada kelenjar keringat, sama yang satu lagi ini adalah usus buntu biasanya. Nah, ini kalau kita ngobrol seputar masalah usus buntu, sengaja akan saya kasih segmen sendiri ini ya. Kalau takutnya nanti kalau misalkan tak gabungin sama segmen yang tadi, itu ntar malah kepotong. Tapi tadi sudah ada WhatsApp yang masuk, sebentar saya akan buka dulu. Ya. Oke. Tapi ini gak ngerti ya, apakah dokter bisa coba jelaskan atau tidak? Karena mungkin gara-gara tadi dokter ngomong seputar masalah kelenjar keringat. Selamat pagi dok, ya, berarti ya. Kalau begitu penggunaan deodoran tidak baik ya, kan itu menghambat keringat. Itu sih tanyanya. Oh iya, jadi ada deodoran tertentu yang dia memang tidak begitu basah ya Mas Rio, atau dia berasal dari bahan-bahan yang relatif aman. Jadi penciptaan deodoran sudah pasti melalui beberapa uji gitu. Itu sih jawabannya pastinya. Jadi yang ditakutkan kan mungkin kalau misalkan pakai deodoran di daerah tertentu biasanya kan keringatnya kan terhambat nih, jadi kan tidak keluar gitu kan ya. Nah, tadi dokter bilang kalau kita pakai pakaian yang tertutup banget, itu biasanya kalau menghambat yang namanya produksi keringat nggak bisa keluar, ntar peradangan. Nah, ini takutnya mungkin seperti itu. Betul. Kali dok. Iya, tapi untuk menciptakan deodoran sudah pasti dengan uji ya Mas Rio. Satu, yang kedua, memang beberapa pasien saya juga banyak sih ada hal tersebut di ketiak gitu. Ada juga mungkin saya menjadikan anamnesis atau wawancara ketika dia menggunakan produk baru yang sebelumnya belum pernah digunakan. Oke. Nah, pemirsa di rumah seperti itu ya. Jadi semoga nanti bisa menjawab pertanyaan dari beberapa yang WhatsApp yang masuk, atau mungkin juga Anda yang punya pertanyaan serupa udah dijawab. Nah, yang masalah usus buntu, ini bagaimana nih dokter Cesar? Karena kalau kita bicara seputar masalah usus buntu, itu kan ada banyak banget yang penyebabnya nih katanya. Katanya membuat telat makan bisa kena usus buntu. Yang katanya suka makan makanan yang pedas bisa kena usus buntu. Yang katanya makan makanan yang ada biji-bijiannya ya, nanti nyantol, itu bisa kena usus buntu. Ini yang seperti apa sebenarnya penjelasannya? Iya, pada kasus infeksi yang nanah dengan adanya kelenjar keringat dengan sekunder infeksi, itu merupakan bagian yang berada di luar rongga perut ya Mas Rio. Untuk yang satu ini berasal di dalam rongga perut. Pada perjalanannya, usus buntu itu bisa menjadi tiga prinsip dalam perjalanan penyakit kedepannya. Yang pertama bisa sembuh spontan dengan daya tahan tubuh yang membaik. Kedua bisa menjadikan itu pecah atau progresif dari penyakitnya makin buruk sehingga adanya gejala menyeluruh pada bagian lapang perut. Yang ketiga ini adalah si namanya ada bagian medis Mas Rio namanya lemak-lemak usus ya, atau yang kita sebut dengan omentum, itu dia menyelimuti usus buntu yang meradang. Ketika diselimuti, menggerumbul di situ, membentuk seolah-olah dia adanya tumor atau benjolan di daerah kanan bawah. Sehingga pada pasien-pasien yang awalnya nyeri-nyeri perut, kemudian dia sempat membaik, dan diraba oleh dokter pemeriksa ternyata ada seperti benjolan di kanan bawah, mungkin itu adalah appendicular infiltrat ya nama medisnya, sehingga pasien merasa kok aku ada benjolan ya dok, dulu awalnya nyeri, apakah ini gitu. Si dokter pasti akan memperkirakan itu adalah appendicitis infiltrat yang akan diputihkan dengan pemeriksaan USG Mas Rio. Jadi untuk masalah usus buntu itu sebenarnya memang perlu diperiksakan terlebih dahulu, biasanya dengan pemeriksaan USG itu penunjangnya seperti itu. Ya, jika diperlukan. Jadi diperlukan, karena nggak serta-merta ketika keluhan di perut bagian sebelah kanan itu usus buntu, tapi kebanyakan orang-orang mengiranya usus buntu, makanya mending diperiksakan terlebih dahulu. Betul. Penyebab yang paling sering dok terjadi usus buntu ini, kenapa? Karena apa? Ya. Ada beberapa yang dapat dipercaya Mas Rui. Yang dapat dipercaya adalah infeksi
Yang kedua adalah bagian yang kurang serat ya. Jadi stasis dari feses atau kotoran kita itu menyebabkan kesempatan dapat masuk ke dalam rongga kecil bagian apendiknya. Yang ketiga bisa berasal dari bagian tumor atau kanker di apendiknya sendiri. Oke. Jadi itu nih penyebabnya ya yang biasanya terjadi. Berarti intinya kalau yang karena makan-makan pedas enggak ya? Enggak. Kalau makan makanan yang biasanya banyak biji-bijiannya kemakan juga enggak juga ya? Mitos ya. Itu mitos ya. Jadi silakan Anda boleh makan-makan pedas. Loh, jangan seperti itu ya. Dikira-kira dulu nih, kira-kira kuat apa enggak perut Anda ya. Yeah. Tapi anyway, kalau kita ngomong seputar usus buntu, nah ini juga nanti penanganannya seperti apa nih dok? Kalau usus buntu dok diambil berarti kan, ya, dan itu nggak masalah ya? Ya, mayoritas akan dilakukan operasi ya mas. Oke, jadi tidak masalah nih kalau misalkan diambil usus buntunya. Kita akan baca WhatsApp yang berikutnya dari Pak Jandi Tulus. Selamat pagi dok, saya ada benjolan di perut atas pinggir dada kanan, di perut atas pinggir dada kanan, kira-kira 4 cm. Benjolan itu sudah lama, berbahaya atau tidak ya? Silakan dokter Cesar, tapi ini Bapak belum pernah periksa berarti Pak ya benjolannya ya? Monggo dok, silakan. Ya, jadi untuk benjolan ini kita bisa memisahkan lagi dalam Mas Rio, itu apakah ini kemungkinan secara klinis jinak atau ganas ya? Pada yang ganas ada tiga hal yang paling utama, yaitu infiltratif, progresif, dan metastase. Pada gejala tiga ini adalah misalnya dia infiltratif, maka dia akan cenderung melekat pada dasarnya. Kalau kita coba goyangkan, itu yang bergerak bukan benjolannya, tapi tubuh kita juga ikut doyong. Yang kedua itu adalah progresivitas, jadi ukuran tumornya itu memiliki doubling time yang lebih tinggi. Hanya sekian hari atau sekian bulan, tapi ukurannya kok segede ini ya. Gitu. Yang ketiga adalah penyebaran atau metastase. Penyebaran ini bisa secara pembuluh darah atau melalui kelenjar getah bening. Jika tiga ini tidak ada, maka kemungkinan secara klinis ini adalah mendukung ke arah jinak. Okay. Pada jinak, sebaliknya benjolannya mobilitasnya baik. Jadi kalau digerakkan, hanya yang gerak benjolannya saja, tidak nyeri, kemudian progresivitasnya rendah. Jadi walaupun sudah mungkin 5 tahun, 2 tahun, tapi ukurannya ya segitu-segitu aja gitu. Oke, jadi kalau untuk Bapak Jandi Tulus ya, itu kalau misalkan pengen tahu jinak atau ganas, coba Bapak diperiksa dulu di tubuhnya ya. Kalau itu jinak Pak, ketika Bapak goyang-goyangin, itu yang ikut cuma benjolannya aja. Kalau jinak ya. Kalau jinak ya, terus tidak ada rasa nyeri Pak, itu berarti kalau jinak. Tapi kalau sebaliknya, disertai rasa nyeri dan ketika digoyang-goyangkan benjolan tadi itu mobile ya, ikut doyong si pasiennya, badannya ikut goyang juga ya. Gitu ya, itu berarti siapa tahu mengindikasi keganas Pak. Coba Bapak nanti cek dulu digoyang-goyangkan atau dirasakan ada nyeri atau tidak ya. Nah solusinya berarti gimana dok, operasi ya? Saya rasa periksa ke poli bedah untuk menentukan klinisnya jinak apa ganas. Jika ini secara klinis ganas, maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan patologi, Mas Rio. Secara mikroskopis untuk menentukan apakah ini jinak apa ganas. Seperti itu. Tapi kalau misalkan itu jinak pun langsung operasi mungkin. Operasi juga, tapi tidak operasi gede ya. Operasi sedang. Operasi sedang. Gitu Pak Tulus ya. Selanjutnya, selamat pagi dari tanpa nama ini. Selamat pagi. Saya habis operasi usus buntu. Tapi setelah 5 bulan keluar benjolan nih di dalam. Mohon dong penjelasannya dari Ibu Siti Pujiati. Ibu, baik sudah saya sampaikan ya. Silakan Dokter Cesar. Iya, jadi benjolan yang menjadi tumbuh lagi itu bisa berbagai sebab Mas Rio. Yang pertama apakah di dalam rongganya apa hanya di permukaan kulit? Biasanya kelompok lapisan kulit yang oleh dokter dijahit kembali itu menimbulkan jaringan fibrotik ya pada daerahnya, sehingga terbentuk sebuah gundukan atau benjolan, seolah-olah benjolan baru. Saran saya memeriksakan ulang untuk dilakukan USG. Nanti akan ketahuan, oh memang ini tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan, oh memang ini ada benjolan baru atau seterusnya. Tapi rata-rata biasanya apakah memang pasca setelah operasi usus buntu
itu biasanya muncul seperti itu atau bagaimana? Ya, pada beberapa orang begitu. Hmm. Itu oleh karena kelompok lapisan perut yang oleh dokternya dijahitkan kembali, itu membentuk jaringan baru namanya fibrotik yang seolah-olah membentuk gundukan baru di bawah jahitan luarnya itu, Mas Rio. Oke, baik. Jadi untuk Ibu Siti, itu memang biasanya di beberapa pasien-pasien yang habis melakukan pasca operasi usus buntu terjadi seperti itu, tapi itu tidak perlu ditakutkan ya, kalau ibu memang merasa khawatir diperiksakan di dokter yang kapan hari menangani Ibu Siti. Cuma penjelasan dari dokter Cesar itu memang biasanya ada beberapa pasien yang mengalami hal seperti itu. Oke, baik. Lalu kemudian ya, setelah infeksi itu ada trauma nih. Nah, traumanya seperti apa dokter Cesar? Berarti memang karena entah itu jatuh atau karena luka dari luar seperti apa? Ya, kalau trauma ini yang paling dominan adalah berada di luar ya Mas Rio ya. Jadi seperti adanya kebiruan, adanya seperti gundukan atau hematom bahasa medisnya, itu yang paling sering oleh karena benturan ya. Benturan benda tumpul. Jadi memang biasanya yang paling sering itu karena benturan benda tumpul. Nah, kalau seperti itu berarti yang rata-rata yang pasien dokter Cesar tangani itu yang biasanya karena apa? Ya, kecelakaan ya, paling sering. Dan itu macam-macam ya. Macam-macam. Karena memang kalau misalkan kita bicara seputar masalah yang trauma, itu adalah merupakan suatu tindakan yang memang disesuaikan dengan nanti keluarnya seperti apa. Nah, lalu kemudian yang selanjutnya lagi itu adalah yang karena tumor ya. Tapi kita akan jeda sebentar untuk masalah yang tumor. Ini ada satu WhatsApp yang masuk lagi. Oke, tapi nanti dijawabnya setelah jeda ya, Dr. Cesar ya. Dari Pak Widodo harusnya ini ya. Selamat pagi dokter, pada rongga perut sebelah mana posisi prostat? Apa benar pria usia di atas 50 tahun kebanyakan bermasalah dengan prostat? Apa resiko jika prostat diambil semua? Oke, itu ya Pak, sudah saya bacakan. Tapi dijawab setelah jeda iklan, jangan kemana-mana. Untuk Anda mungkin juga mau bertanya lagi, boleh silakan saja. Anda boleh pilih dua nomor telepon kami yang sudah kami tayangkan di layar kaca Anda. Kita akan segera kembali. Kita masih bersama dengan Dr. Cesar Ayuda, spesialis bedah ya. Beliau prakteknya di Rumah Sakit Petrokimia Gresik, di Gresik. Jadi Anda juga boleh nanti kalau misalkan mau tanya, dan kebetulan mungkin Anda lebih dekat ke Gresik ya, itu Anda bisa ketemu dengan Dr. Cesar Ayuda. Ini tadi ada pertanyaan yang belum terjawab nih. Kita jeda iklan ya, saya bacakan ulang. Pagi dok, pada rongga perut sebelah mana posisi prostat itu berada? Apa benar pria usia di atas 50 tahun kebanyakan bermasalah dengan prostatnya? Nah, lalu apa sih resiko jika prostat itu diambil semua? Dokter mungkin boleh kasih gambaran, silakan. Ya, jadi prostat itu letaknya di bawah dari kandung kemih pria, yang dimana kelenjar ini memang secara umum berfungsi untuk menghasilkan air mani ya. Nah, prostat ini biasanya kalau gejalanya itu dapat dihitung dengan skala skor tertentu, Mas Rio. Jika diambil semuanya, ini kebanyakan namanya radikal prostatektomi, itu pada kasus-kasus yang kanker ya, kanker prostat, pengambilan kelenjarnya beserta kelenjar lain di sekitarnya. Tapi untuk pembesaran prostat oleh karena usia mungkin, itu hanya diambil sebagian. Bagaimanakah jika diambil seluruhnya, maka si penderita ini memang dia tidak dapat bereproduksi ya, mungkin secara general begitu. Yang pertama, yang kedua harusnya dapat dikonsultasikan dengan dokter operatornya ketika sebelum melakukan tindakan operasi, bagaimana alternatifnya, resikonya, mungkin komplikasinya, dengan harapan si pasien ketika menjalani tindakan operasi dapat dengan tenang, kemudian percaya diri, pasrah begitu ya. Pada kondisi prostat yang sudah besar, Mas Rio, itu biasanya pada usia memang 50 tahun ke atas ya. Dan memang rata-rata ketika usia 50 tahunan ke atas memang akan ada masalah yang prostatnya kah atau bagaimana? Iya, kebanyakan begitu. Karena ini proses alamiah, proses fisiologis pada manusia. Cara nyegahnya gimana dok? Misalkan rajin minum apa atau olahraga kah? Itu nggak bisa ya? Kalau pada kita bicara kelompok kanker, itu memang faktor risikonya keturunan. Kedua, pada sebagian dapat menyebutkan setelah kita berhubungan intim dengan pasangan, itu bisa membesar secara sementara, jadi dia mengecil lagi.
kemudian pada kelompok-kelompok tertentu dengan faktor risiko lain, Mas Rio. Oke. Jadi memang ini karena faktor alamiah ya sebenarnya yeah. ya. Jadi memang kalau kita tanya apakah memang rata-rata terjadi di usia 50 tahun ke atas, memang biasanya iya. Dan ini karena alamiah ya, jadi terjadinya. Lalu terus kemudian kan tadi ditanya nih, letaknya di bagian sebelah mana? Bukan di perut sebelah mana ya berarti ya, memang di bawah kandung kemih ya. Di bawahnya kandung kemih nih letaknya. Nah, terus kemudian kalau misalkan itu ditangani, tadi ditanyakan apakah nggak apa-apa nih kalau diambil semua, berarti bukan diambil semua kan? Kalau pada kasus yang kelenjarnya mengalami keganasan atau kanker, memang diambil semua dengan mengambil kelenjar prostatnya dan kelenjar-kelenjar lain di sekitarnya. Itu resikonya apa nih kalau misalkan sampai diambil semua nih misalkan? Mungkin mengalami gangguan reproduksi ya Mas Rui. Oke, tapi kan itu terjadinya rata-rata memang di usia 50 tahunan ke atas, ya. Nah, seperti itu mungkin semoga bisa membantu untuk pertanyaan yang sudah kita bacakan ya. Masih banyak juga nih kalau misalkan mau bertanya silahkan aja, nomornya boleh pilih ada dua di layar kaca Anda. Kita lanjut ya ke yang tumor, ini juga belum kita bahas. Yang tumor ini apakah di perutnya itu tanda-tandanya bagaimana? Ya. Tumor ini bisa kita bagi dalam tumor jinak atau tumor ganas, dan apakah di permukaan perut atau di dalam perut. Kita bicarakan dulu pada permukaan perut ya Mas Rio, pada kelenjar daerah di dalam di permukaan perut itu biasanya banyak yang namanya kelenjar lemak ya, lemak-lemak yang mengalami pembesaran namanya lipoma, itu dia biasanya tidak sendirian Mas Rio, ada beberapa tempat atau di bagian anggota tubuh yang lainnya yang sifatnya jinak. Untuk yang ganas, biasanya dia berasal dari kelenjar kulit itu sendiri atau kelenjar jaringan ikat di bawah kulit yang biasanya dia progresivitas, kemudian metastase, dan infiltrasinya adalah sangat dominan pada kelenjar-kelenjar yang berada di daerah tubuh bagian perut. Kalau misalkan kita bicara seputar tumor, itu kan tadi dibagi menjadi yang jinak atau yang ganas. Betul. Timbulnya itu didului pasti jinak dulu, atau belum tentu nih, pasti ada juga terkadang langsung ganas yang muncul. Ya, itu bagian dua hal yang terpisah Mas Rio memang. Kalau memang dia jinak, dia akan tumbuh sendiri jinak, gitu. Kalau memang dia ganas, dengan tiga ciri utamanya itu, dia akan tumbuh menjadi tumor yang ganas. Oke, jadi memang bisa ketika pasien itu mengalami benjolan di perut, ternyata itu merupakan tumor tapi langsung yang ganas, itu juga bisa. Ya. Tapi juga bisa nih ketika pasien itu dapat keluhan, ternyata yang jinak dulu juga bisa. Betul. Yang jinak ini berubah menjadi yang ganas bisa juga? Jarang ya Mas Rio. Oke, itu ya penjelasannya ya. Jadi Anda juga sudah dengar sendiri bahwa memang rata-rata jarang ya dok ya, yang dari jinak menjadi ke ganas tadi. Kita akan baca satu lagi yang masuk ya, WhatsApp-nya saya akan baca. Selamat pagi dok, pagi. Saya punya riwayat asam lambung. Saya juga sudah pernah operasi usus buntu. Yang saya mau tanyakan, asam lambung sama usus buntu itu apakah ada pengaruhnya atau tidak? Karena setelah usus buntu saya operasi, asam lambung saya kok sepertinya tetap bermasalah ya. Silahkan dok. Ya, pada gejala awal usus buntu memang ada kaitannya untuk letak dari nyerinya Mas Rio. Secara teori letak awal nyeri usus buntu adalah di bagian tengah atas, di mana itu sering dikeluhkan tempat yang sama pada penderita gastritis atau asam lambung. Tapi selang beberapa jam maka nyeri itu akan berpindah ke kanan bawah dan menetap. Secara teori begitu ya. Jadi kalau apakah ada hubungannya dengan asam lambung dengan usus buntu? Jawabannya tidak ada hubungannya. Pertama, yang kedua, jika memang sudah diambil usus buntunya tapi kok masih nyeri, berarti harus dikelola nih bagaimana manajemen terhadap gastritisnya atau pada asam lambungnya. Ada dua. Yang pertama secara medikamentosa atau pengobatan. Memang pengobatan ini tricky ya Mas Rio. Itu nggak bisa, kalau bahasa Jawanya sakdek-saknyet gitu ya. Harus jadi, telaten ya? Iya, harus telaten pelan-pelan. Yang kedua adalah pola hidup. Pola hidup terkait dengan jam tidur, pola makan, aktivitas, kelola stres, dan seterusnya. Jadi intinya kalau dari penjelasan yang tersesar bahwa biasanya itu letak dari nyerinya itu tuh mirip gitu dokter ya? Iya, nyeri awal ya. Nyeri awalnya tuh mirip gitu, tapi itu merupakan sebuah keluhan yang berbeda. Betul. Jadi kalau misalkan usus buntunya ibu sudah atau bapaknya sudah diambil,
tapi kok asam lambungnya kayaknya masih ada. Mm-hmm. Itu memang merupakan sebuah masalah yang berbeda sendiri-sendiri bapak atau ibu ya. Jadi itu memang sendiri-sendiri. Jadi mungkin Anda menganggap bahwa kok sudah diambil tapi kok masih nyeri gitu. Itu memang masalahnya beda, sendiri-sendiri penanganannya. Seperti itu. Nah dokter, ada yang bilang nih untuk meredakan asam lambung itu katanya paling bagus itu bukan minum air dingin tapi minum air hangat. Air hangat, betul. Itu benar ya? Iya. Oke, jadi ibu mungkin boleh coba untuk meminum air hangat ya, pagi atau malam hari pagi, itu gimana? Pagi hari yang paling baik. Pagi hari paling baik? Iya. Pagi hari paling baik. Saya akan baca lagi satu WhatsApp yang masuk ya. Iya. Oke. Lumayan ya nih ya. Selamat pagi dok. Pagi. Kenapa orang yang mengalami masalah dengan liver, iya, seperti penyintas hepatitis B atau C, itu kebanyakan perutnya membesar atau buncit. Yang saya mau tanyakan, apa semua hepatitis B atau C itu akankah berkembang menjadi kanker hati? Silahkan dokter. Ya, sebenarnya yang berkompeten menjawab adalah dokter penyakit dalam ya Mas Rio. Tapi saya akan coba untuk bantu. Yang berkompeten adalah salah satunya adiknya dokter Cesar. Iya. Nah, pada kondisi hepatitis B atau C memang mungkin berkaitan dengan namanya asites ya, atau pendupukan cairan di dalam rongga perut akibat sel hepar atau livernya mengalami penurunan fungsi sehingga koleksi dari albumin atau proteinnya itu berkurang. Protein albumin bertugas untuk menyerap cairan agar tetap berada di dalam sel. Ketika jumlah itu berkurang, maka air akan banyak lepas ke daerah ekstraseluler, di mana rongga ketiga adalah bagian perut, sehingga tampak lebih buncit. Satu. Yang kedua, bisa oleh karena pembesaran dari organ liver itu sendiri, Mas Rio. Sehingga secara totali, keseluruhan, perutnya tampak lebih buncit dibandingkan dengan yang organ lain kok kecil, tapi perutnya kok agak besar gitu ya. Oke. Jadi itu penjelasannya ya. Lalu yang kedua nih dok, mungkin juga boleh dibantu. Ya. Apa semua hepatitis B atau C itu akan berkembang jadi kanker hati? Mungkin kalau saya nggak salah jawab ya, hepatitis C itu lebih, faktor risikonya lebih tinggi dibanding hepatitis B ya. Baik, jadi semoga gambaran jawabannya membantu. Tapi nanti kalau misalkan Anda masih kepengen tahu ya, tentang keluhan Anda seputar masalah yang tadi ditanyakan, itu bisa merujuk ke dokter spesialis penyakit dalam. Betul. Nanti akan coba untuk dibantu untuk menjelaskan. Kita kembali lagi ke pembahasan kita yang masalah dengan tumor tadi. Ya. Untuk penanganannya dokter Cesar, entah itu tumor yang jinak atau tumor yang ganas, tentu pasti akan berbeda. Betul. Kita mulai dari yang jinak dulu. Itu timbulnya, itu apakah bisa di bagian dalam atau di bagian luar, itu seperti apa? Ya. Pada sekarang kita bahas yang bagian dalam ya Mas Rio. Untuk bagian dalam ini, kalau tumor ganas biasanya yang paling sering adalah berasal dari saluran cerna, usus besar, baik itu di sebelah kanan, bagian tengah atas, atau bagian kiri bawah. Nah biasanya pada benjolan-benjolan yang berada di kiri bawah itu dia jarang sekali dia nampak langsung nonjol ya, karena sifatnya adalah constricting, yaitu dia mengeras, nyelempel, membuat lumen itu sempit duluan, baru dia membesar. Itu bagian kiri bawah atau usus bagian kiri. Usus yang kanan justru sebaliknya, dia gelembung dulu, besar dulu, baru menyebabkan daerah itu menyempit dan terbuntu. Nah, bagian-bagian yang sering adalah usus besar kanan dan usus besar kiri. Jika memang mengalami adanya pembesaran di rongga bagian perut dalam yang kanan atau kiri disertai dengan penurunan berat badan, gangguan pola, defekasi atau BAB, memiliki keturunan, itu hati-hati ya bahwa ini adalah warning terhadap kejadian kanker pada saluran cerna. Oke, jadi kalau misalkan yang kita bicara tentang bagian yang dalam, itu rata-rata terjadi di saluran cerna ya dokter ya, ya, usus besar biasanya. Ya. Kalau untuk yang bagian luar, itu yang jinak berarti? Jinak dan ganas ada. Dan ganas ada. Ya. Penanganannya dok, seperti apa? Ya, penanganannya pada daerah yang di luar rongga perut, yang jinak, itu hampir pasti dioperasi ya Mas Rio, selama itu ukurannya kecil dan tidak melibatkan adanya komplikasi lain. Pada yang ganas, tentu kita harus menentukan stadiumnya dulu. Apakah stadium ini dapat dilakukan operable apa inoperable, operasi apa tidak. Jika memang operasi, akan kita lakukan tindakan operasi tentunya dengan melibatkan ukurannya, batas tumornya, dan rekonstruksi untuk penutupan lukanya. Pada daerah yang tidak dioperasi, maka kita
tentukan modalitasnya apa nih, apakah kemoterapi, apakah sinar, gitu. Oke, jadi itu beberapa penanganannya. Nah, pertanyaan yang biasanya sering ditanyakan sama pasien-pasien ketika mempunyai keluhan seputar masalah tumor, itu baik yang jinak ataupun yang ganas adalah, akankah bisa tumbuh lagi? Betul, nah, iya. Tapi kita akan tahan sebentar. Anda masih boleh tersampaikan pertanyaannya, silakan saja di nomor operator kami di Jawa Post TV yang sudah kami tayangkan ya di layar kaca Anda, dan kita berdua akan segera kembali. Oke, ini ada pertanyaan yang masuk ya. Saya bacakan aja, tapi dijawab setelah penjelasan dari Dr. Cesar ya. Ini ada yang bertanya dari Audrey Cecilia. Menanyakan gini dok, pagi dok, ya. Apa tanda-tanda keluhan terjadinya kanker usus besar? Ya. Dan di usia berapa nih biasanya bisa terjadi? Ya. Dan check up apa sih yang bisa melihat ada tidaknya kanker saluran cerna? Tapi dijawabnya setelah penjelasan, apakah kanker atau tumor itu setelah ditangani punya kemungkinan buat tumbuh lagi atau tidak? Ya, kita harus tahu nih dulu penyebab dari benjolannya, Mas Rio. Pada lipoma itu sangat mudah rekurensi, mudah untuk timbul kembali. Pada ateroma atau yang kelenjar keringat tadi juga mudah untuk timbul kembali. Nah, pada kejadian-kejadian yang memang mudah rekurensi, maka tidak hanya penting dioperasinya, tapi bagaimana edukasi yang adekuat kepada pasien dan keluarga dalam rangka untuk preventif ya, pencegahan. Bagaimana merubah pola hidup, mengetahui penyebab dari benjolannya sehingga dapat dikendalikan faktor risikonya dan seterusnya. Kecuali pada daerah kanker yang tidak bisa kita kendalikan, yaitu keturunan. Kalau keturunan kan gift ya, pemberian, kita harus bisa lebih aware terhadap siapa kita. Kenali diri kita dulu, jangan pernah melihat orang lain sebagai rumput yang lebih hijau ya. Orang itu bisa makan enak dengan grill atau seterusnya, kok nggak ada gejala apa-apa, atau dia dengan kehidupannya tidak sehat kok nggak kelempakan apa, beda, karena mungkin Anda adalah keturunan yang telah memiliki faktor risiko kanker. Jadi kemungkinan untuk bisa timbul lagi itu ada. Betul. Apalagi kalau misalkan ditahu punya riwayat ya. Iya. Riwayat itu bisa entah keturunan atau karena Anda pernah terkena sebelumnya. Oke, baik. Sekarang ini dok pertanyaannya. Ya. Apa tanda-tanda keluhan terjadinya kanker usus besar? Di usia berapa biasanya bisa terjadi? Terus check up apa sih dok yang bisa melihat ada tidaknya kanker di saluran cerna? Ya, jadi pada kelompok usia tertentu Mas Rio memang dikaitkan dengan tingginya faktor risiko kanker pada saluran cerna, yaitu cut off-nya 50 tahun. Cut off-nya 50 tahun? Ya, ada yang bilang 55. Satu. Yang kedua gejalanya. Gejalanya adalah memang tidak serta-merta dek langsung aku kanker gitu ya. Itu adalah perubahan pola. Makanya kenali diri Anda dulu. Ketika ada sesuatu yang berubah sedikit, jangan ragu untuk periksa. Pertama adalah, yang paling sering adalah gangguan pola defekasi atau BAB. Gangguan pola ini baik itu frekuensinya atau konsistensi dari kotorannya. Frekuensi misalnya dia menjadi diare, sehari mungkin 5 kali, 4 kali, tapi 2 minggu nggak sembuh-sembuh. Atau dia sembelit yang berkepanjangan sehingga perutnya kembung. Kemudian dari konsistensinya, kita punya chart namanya stool ya. Stool chart itu adalah menunjukkan bagaimana bentuk kotoran dengan keterkaitan adanya perubahan dari defekasi. Maaf, seperti kotoran kambing, kemudian dia panjang-panjang, kemudian dia keras, dan seterusnya. Maka perubahan-perubahan itu jika memang tidak kunjung membaik, hati-hati nih, jangan-jangan ini adalah gejala awal dari kanker saluran cerna. Yang kemudian kedua, selain keturunan, usia, perubahan pola defekasi ya, termasuk adanya darah yang keluar. Darah itu biasanya bersifat segar, Mas Rio. Jadi kotoran yang keluar bersamaan dengan darah. Nah, bagian ini adalah menjadi penting juga ya, apakah ini hemoroid, wasir, apakah ini adalah kanker dari usus, maka betul pertanyaan berikutnya berkaitan, yaitu pemeriksaan apa aja sih? Nah, gitu. Itu dia, karena kadang orang-orang kan kayaknya hampir nggak pernah periksa saluran cerna ya dok ya? Iya, merasa. Emangnya ada pemeriksaannya? Ada, jadi yang paling simpel adalah periksa ke dokter bedah untuk dilakukan pemeriksaan klinis, yaitu rectal tusi, memasukkan jari ke dalam anus ya, tujuannya untuk melihat anus bagian bawah nih, jika memang tidak ada apa-apa tapi klinis mendukung, maka akan diteruskan nih dengan teropong. Teropong daerah anus sampai dengan usus besar bagian atas.
jika memang itu ada benjolan yang di dalam saluran cerna, maka diteruskan dalam pemeriksaan patologi, diambil sebagian benjolannya, diperiksakan dalam mikroskop. Jika ini mendukung ganas, maka langkah berikutnya adalah pemeriksaan CT scan, laboratorium tumor marker, dan seterusnya yang untuk menentukan stadium. Stadium ini penting, Mas Rio. Apakah stadium yang dapat dilakukan operasi di awal? Apakah stadium yang harus dengan adjuvan, neoadjuvan terlebih dahulu? Kemo misalnya atau sinar yang ujung-ujungnya juga akan dilakukan tindakan operasi. Oke, seperti itu. Jadi memang kalau ditanya tadi di usia berapa biasanya terjadi itu cut off-nya 50 tahun, tapi beberapa ada yang mengatakan 55 tahun. Ya. Lalu kemudian pemeriksaannya itu bisa langsung ke dokter spesialis bedah. Bedah nanti juga bisa untuk diperiksa oleh dokter spesialis bedah. Lalu kemudian tanda-tanda keluhan terjadinya kanker usus besar atau saluran cerna seperti apa? Adanya perubahan terhadap bentuk atau tekstur dari kotoran atau feses yang dikeluarkan. Ya. Terus juga biasanya disertai dengan darah segar yang ikut keluar. Jadi kalau misalkan Anda PAB itu memang ada baiknya sesekali Anda cek ya, ya gitu. Karena kan kadang-kadang orang ketika langsung BAB langsung di flash ya, tapi ya secara sekali tempo lah dicek aja ya. Siapa tahu memang ada satu hal yang bikin Anda ganjel ya, supaya Anda bisa lebih lega lagi nih nantinya. Saya baca satu lagi pertanyaan terakhir untuk hari ini sebentar. Ya. Dok, ambeien itu apakah bisa juga berujung ke kanker saluran cerna ya, atau itu masalah yang beda? Silakan. Ya, itu adalah dua masalah yang sendiri-sendiri, masalah yang sangat berbeda ya, karena patofisiologinya, penyebabnya juga berbeda, Mas Rio. Oke, jadi itu adalah merupakan sebuah masalah yang berbeda, walaupun mungkin kadang-kadang looks-nya sama ya, mirip ya, penjualan. Tapi itu adalah merupakan sebuah masalah yang berbeda. Kalau misalkan ambeien itu juga akan ada penanganannya. Diambil juga bisa, yang tanpa operasi? Dengan tanpa sayatan ya, bisa. Bisa juga, jadi nanti ditanyakan aja sama dokter spesialis bedah Anda. Kalau misalkan nih Anda punya keluhan seputar masalah ambeien, itu akan ada beberapa teknik-teknik untuk mengatasi masalah tersebut. Mungkin dokter Cesar mau kasih pesan seputar masalah topik kita untuk pagi hari ini, silahkan. Ya. Yang paling penting adalah kenali diri Anda dulu ya, pemirsa. Jadi dengan mengenal diri kita, itu sebelum orang lain tahu, kita dulu nih yang lebih tahu. Sehingga untuk terjadi keterlambatan penanganan itu akan jadi kecil. Yang kedua adalah ciptakan kebahagiaan itu sendiri. Jangan nunggu orang lain membahagiakan kita. Kita dulu yang membahagiakan diri kita, baru berusaha untuk membahagiakan orang lain. Oke, itulah dia ya. Terima kasih banyak buat Anda sudah gabung bersama dengan kami di program Sehat Pagi di Jawa Pos TV. Dan semoga informasi yang kami berikan itu bisa berguna buat Anda. Kita setiap hari menyapa Anda ya, setelah sampai dengan hari Sabtu, dengan tema dan juga narasumber yang berbeda-beda. Kalau Anda mungkin punya pertanyaan yang mau disampaikan, silahkan setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu, kita akan menyapa Anda di layar kaca Anda. Dr. Cesar, terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah hadir pagi hari ini, dan kalau Anda mau ketemu sama beliau itu boleh langsung aja main ke prakteknya beliau di Rumah Sakit Petrokimia Gresik ya, di Kota Gresik. Terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas.